Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Ya, rombongan terus kita ngaji. Sampai di sini tuh malah diadang. Wah, balik lagi, Bel. Hari ini yang merupakan hari kedua dalam pencarian siswa SMP atas nama Ahmad David yang hilang di Sungai Ogan, Desa Pusar. Untuk pencarian sudah kita mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Unsur yang terlibat dalam pencarian ini terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan organisasi PAJI. Untuk pencarian sudah kita lakukan dengan cara penyisiran Sungai Ogan hingga radius 10 km. Baik, sampai saat ini korban masih belum juga ditemukan. Terima kasih. Setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.